Halo, Ibu. Halo, anak-anak. Halo. Oh, wow. Aku suka lukisanmu. Terima kasih, Obaid. Ya, sangat bagus. Lukisan ibuku dipilih untuk dipamerkan di galeri seni di kota besok. Pasti seru. Ibu mengundang pengamat seni terkenal, jadi ibu harus selesaikan ini. Jika kalian ingin melukis, semua alatnya ada di dapur. Ya, tentu. Terima kasih, Ibu. Pasti ini hebat. Aku ingin sekali. Apa yang kita lukis? Aku tahu. Apa? Katakan. Satu sama lain. Selesai. Iya, aku juga. Selesai. Baiklah, dalam hitungan ketiga, kita balik bersamaan ya. Satu, dua, tiga, balik sekarang. Hah? Apa? Tunggu, kawan. Itu sama sekali tidak mirip dengan aku. Ayolah, kawan. Kau ingin aku dengan apa? Jangan sembarang bicara, kawan. Ada apa, anak-anak? Itu tidak mirip denganku. Lukisan itu tidak harus mirip dengan aslinya. Ini soal melihat sesuatu dan mengekspresikannya. Semua ini punya kualitas yang baik. Sungguh? Iya. Mansur, kau punya bakat dalam pilihan warna. Salim, pencahayaanmu sangat bagus dalam hal ini. Dan Obaid, gambarmu unik dan berani. Itu kerja yang bagus. Sekarang tolong tenang agar aku bisa menyelesaikan lukisanku untuk pameran nanti. Wow. Wah, fantastis. Wah, lihat ini. Semua ini terlihat sensasional. Ini artikel dari pengamat seni. Katanya dia akan datang ke pameranmu malam ini. Itu benar. Dia memang akan datang. Dia akan datang nanti malam. Semuanya harus sempurna. Tenang, tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Lihatlah. Semuanya sangat sempurna. Oh, eh? Hah? Oh. Maaf. Jangan khawatir, Maryam. Anak-anak akan membersihkannya. Ayo kita pulang, agar kau bisa bersiap untuk nanti malam. Cepat, anak-anak. Bersihkan itu. Siapa yang makan kue di tempat seperti ini? Aku tidak sengaja. Akan ku bersihkan, jangan khawatir. Oh, baik. Itu semakin parah. Hentikan. Tunggu, Obaid. Kau bisa gunakan ini supaya lebih cepat bersih. Tapi aku tidak yakin kalau ini cara yang benar, Salim. Tenang. Ini buat lantainya cepat bersih. Tak ada salahnya, kan? Tidak. Ayo cepat cabut stop kontaknya. Ayo cepat cabut. Bagaimana? Awas di belakangmu! Itu hampir saja. Hampir saja. Ayo singkirkan mesin ini sekarang juga. Aku benar-benar mengira kita akan merusak lukisan ibumu. Kalau sampai begitu bisa gawat. Hah?
kita harus bagaimana ini? Kita harus melukis ulang lukisan ini. Maksudku, ayolah, memangnya kita bisa apa lagi? Baiklah, kalian dengar dulu. Kita semua ini punya bakat melukis, iya kan? Ibumu bilang sendiri. Baiklah, kita lakukan kalian masing-masing. Bagus, kawan-kawan. Kerja yang bagus. Kurasa tidak akan ada yang sadar. Kita tidak tahu bagaimana lagi soalnya. Bagus, anak-anak. Kalian lakukan dengan baik. Hasilnya sangat memuaskan. Tadinya ibu sempat khawatir. Kalian tidak bisa bayangkan ibu sangat tertekan. Tapi ini sempurna. Terima kasih banyak. Ibu, ada sesuatu yang harus kukatakan pada ibu. Ada apa, sayang? Ini dia, seniman dunia yang terkenal. Nanti kita lanjutkan, Mansur. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja, anak-anak? Iya, terima kasih. Tentu, terima kasih. Ibu, kami sungguh-sungguh harus mengatakan sesuatu yang sangat penting pada ibu. Iya, maaf Mansur, maaf. Ada apa? Iya, aku bingung mengatakannya, tapi... Yang ingin dia katakan itu adalah... Ya, itu adalah... yang terjadi sebelumnya, masalahnya, ada pengamat seninya, nanti kita bicara lagi. Apa yang ada di balik tirai ini? Ini karya terbaruku, yang terbaik di pameran ini. Boleh kau tunjukkan padaku? Mengagumkan. Aku suka sisi kekanak-kanakannya. Sentuhan ceria, begitu unik, orisinal. Sungguh luar biasa. Terima kasih. Aku terinspirasi oleh anakku dan juga teman-temannya. Ya, pastinya. Ini dipenuhi sentuhan jiwa muda dan kepolosan anak-anak. Terima kasih. Bagus sekali. Aku tidak sabar menanti karya lainnya di masa depan. Ibu tidak tahu harus marah atau memeluk kalian. Maafkan aku, Bu. Ini semua tidak sengaja, Bu. Kami berusaha bicara pada ibu. Ya, bagaimanapun juga, kalian semua sukses. Semuanya baik-baik saja, dan si pengamat seni suka. Iya, dan kami juga bisa mengecat ulang beberapa benda. Tidak, terima kasih. Sebenarnya, ibu rasa kalian harus ada di foto ini juga. Ayo, kemarilah.